Buat teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi. Oi, Anggi! Oi, makin keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman! Kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini, saya membahas lagi satu aplikasi penghasil uang yang namanya unik banget, yaitu Nanas, atau disebut Nanas Asia bukan nanas madu ya bukan nanas subang bukan nanas pemalang gitu <laughs> namanya nanas unik ya buah-buahan ini <laughs> nah aplikasi nanas ini sudah pernah saya bahas teman-teman ketika apa ya AGT NL masih berjalan gitu dan aplikasi nanas ini juga money game skema ponzi cuma beda modus dengan AGT yaitu mesin iklan NL kekuatan hijau eh pembangkit listrik plus solar juga kan yang kemarin sudah saya bahas dan sudah ada tanda-tanda scam nggak tahu tuh sekarang udah kabur beneran mungkin eh plus solar itu yang modusnya panel surya teman-teman ya nah jadi di video kali ini saya membahas lagi nih tentang aplikasi nanas atau nanas asia yang modusnya pesanan ya klik pesanan ya sama aja kayak dulu aplikasi kompas aplikasi alimama yang mencatut nama alimama gitu kan anak perusahaan dari alibaba group terus apalagi tip mungkin terus ya banyaklah modus pesanan fiktif ya. melakukan pesanan barang yang gak dikirim nggak nggak datang tapi dapat komisi gitu kan nggak ngotak gitu kan nah saya ulas kembali karena aplikasi ini pasti scam gitu kalau ada yang bilang scam itu tutup itu salah sudah sering saya katakan bahwa scam itu artinya penipuan kan ada tuh yang kentangers ya bebek bebek dungu atau bebek dung bebek dung lalala ya yang mengatakan suka komen gitu ya komennya seperti ini semua aplikasi juga akan scam pada waktunya jangankan aplikasi Manusia pun akan scam pada waktunya. Maksudnya apa gitu ya? <laughs> Dia itu seolah-olah sok iya, sok iya gitu kan. Scam, semuanya akan scam pada waktunya. Apa gitu kan? Kalau yang legal, yang enggak lah gitu. Gak akan scam paling. Kalau yang legal, masalahnya di korupsi misal seperti itu. Gak ada yang salah dengan sistemnya. Mungkin kalau yang legal ada masalah ya korupsi gitu. Petinggi-petinggi si investasinya, nah kalau investasi bodong, scam itu kan penipuan artinya, jadi kurang tepat kalau semua aplikasi akan scam pada waktunya, sama aja dengan e, lebih condong ke akan tutup pada waktunya atau akan mati pada waktunya gitu kan enggak 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 sesuai gitu, jadi scam itu penipuan artinya, dan aplikasi nanas ini akan mengikuti, AGT akan mengikuti. NL kekuatan hijau akan mengikuti bersolar dan mengikuti aplikasi-aplikasi money game lainnya, skema Ponzi ya, yang scam melakukan penipuan. Kenapa money game skema Ponzi tujuannya cuma satu, penipuan ya, meskipun suka ada membayar di awal gitu kan? Itu lika-likunya saja, ujung-ujungnya cuma satu, meraup keuntungan ya dari uang deposit para membernya dengan tali investasi. Tujuannya cuma satu, melakukan penipuan. Scammer, penipu. Scam, penipuan. ya Scamming. Nah, saya ulas kembali di sini. Penawaran dari Nanas Asia. Ini ya, Nanas. Daftar bonus 20000 gratis bisa main. Sehari 16 pesanan, misi klik pesanan. Undang satu referral bonus 10 ribu Bonus isi ulang 5%, modal bisa ditarik spread ya eh, di awal memang bisa dan itu pun kalau yang deposit dan banyak mengundang teman minimal penarikan 10 100.000 ribu fee nya 15 persen fee apa 15 persen gitu ya lebih besar dari fee admin bank gitu nah di sini komisi tim tiga tingkat ya meningkat tiga tingkat meningkat ya udah jelas komisi tim itu rabat gacor komisi tim itu dari hasil mengajak orang lain lebih tepatnya menjerumuskan orang lain untuk deposit gitu member biasanya event undang teman 300.000 kan hmm, ini investasi atau jerumusin orang gitu nah di sini nominal nominalnya ya level 1 20.000 per hari 1600 an level 2 120 ribu sampai paling tinggi level 8 80 juta per hari 3 juta 900 an uangnya dari mana ya, ini kan money game membayar member dari uang member lain atau duit member sendiri misal kalian deposit tuh 80 juta ya <tuh> perharinya dapat 3.968.000-an ya 3.968.000 itu duit kalian juga yang 80 juta misal nih misal kalian ngasih atau deposit 80 juta deposit ke sinanas ini kalian dijanjikan kan dapat 3 juta per apa ya ini per hari gitu ya 3 juta 900an nah yang 3 juta itu duit kalian yang 80 juta dicicil per hari ya sampai balik modal gitu dan biasanya nggak akan balik modal kalau kalian deposit 80 juta ya ikan buat buat si para penipunya gitu yang punya aplikasi nggak mungkin 80 juta dikembalikan modalnya apalagi dilebihkan gitu kalau yang depositnya sedikit biasanya balik modal balik modal dan profit profitnya dari mana ya dari hasil menjerumuskan orang lain ya misal ini yang 400 atau 1 juta 200 ribu lah ya atau yang 3 juta itu perharinya, itu dapat 129 ribuan per hari. Itu yang 3 juta, itu dikasih lagi per hari 129 ribu ke kalian juga, gitu. Nah, kalaupun balik modal 3 juta dan profit, itu kalian ingat-ingat mengundang siapa, menjerumuskan siapa, gitu. Karena aplikasi money game, kalau terdeteksi si membernya si akun yang nggak ngajak orang lain akan bermasalah gitu ya daripada mengembalik misal kalian deposit 3 juta perharinya dijanjikan 129 ribu kalian nggak ngajak orang lain nggak jurumusin orang lain udah deposit 3 juta si aplikasinya itu ngeliat gitu kan mantau terus tiap akun-akunnya daripada dikembalikan 3 juta lebih baik dipermasalahkan aplikasinya eh, akunnya gitu kan banyak ujung-ujungnya suruh ngajak teman untuk untuk melakukan penarikan syaratnya ya udah modus klasik lah itu <laughs> ya sampai yang VIP satu ribu sampai VIP tujuh lima juta semakin <laughs> gila ya nah sama seperti bersolar energi kekuatan hijau terus E, AGT gitu ya. Aplikasi nanas Asia ini juga nongkrong di Play Store. Nah, sama seperti Ponziola dan aplikasi lainnya, saya selalu mengatakan bahwa aplikasi yang aplikasi money game skema Ponzi investasi bodong yang nongkrong di Play Store itu belum tentu aman. Karena sekali lagi saya katakan bahwa Play Store bukan lembaga pemerintah atau regulasi e, investasi ya. Yang melegalkan suatu investasi, PlayStore hanyalah toko aplikasi. Contoh, banyak kan? Contoh pinjol, pinjol ilegal juga banyak yang ada di PlayStore. Nah, itu membuktikan bahwa PlayStore hanyalah toko aplikasi. Kalian bikin aplikasi online shop, asal kalian punya akun Google Developer berbayar, nantinya mendaftarkan diri ke PlayStore bisa gitu, dan aplikasi kalian nanti bisa didownload oleh orang banyak gitu makanya saya suka ketawa gitu kalau yang ada yang bilang wah ini ada di Play Store resmi di Play Store pret gitu kan saya pengen ketawa aja gitu Play Store itu cuma toko aplikasi nah di Nanas Asia ini di Play Store nya itu 16 Juni 2022 sekarang ya belum genap satu bulan juga ya mau satu bulan ini umur aplikasinya kalau dilihat dari Play Store harap hati-hati untuk orang awam yang sudah terjerumus sebaiknya kalian withdraw saja lakukan penarikan saldo sebisa mungkin semuanya gitu ya contoh aplikasi serupa nah di sini di grup nanas Asia ini kan tadinya bukan nanas Asia gitu. Saya cek gitu ya. Selain nanas Asia ada share solar, ada share AGT ya, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi money games smartphone Game itu, kalau kalian eh, pantau gitu ya, kalau kalian tahu grup-grupnya, itu hampir tiap hari ada bermunculan platform aplikasi investasi bodong money games yang baru baik itu yang baru seminggu lalu kabur scam melakukan penipuan atau yang paling tidak 4 sampai 6 bulanan gitu jarang sih 6 bulan juga sekarang itu ya nah jadi untuk orang awam inilah ya investasi bodong karena dibalik korban investasi bodong itu ada penikmatnya Justru yang lebih bahaya itu para pemain ponzi, leader-leader ponzi yang memanfaatkan situasi. Gitu. Intinya money game adalah membayar member dari uang membernya sendiri dan member lain, khususnya bawahannya, downline. Nah, kalau apa sih leadernya bisa dilaporkan? Gitu. Jadi kalau kalian yang merasa tertipu ya dan nanti pastilah aplikasi nana saja ini scam, melakukan penipuan kan money game, ponzi. Itu kalian laporkan saja gitu kan. E, leader leader-leadernya itu biar tahu rasa, biar ada efek jerah Mereka itu mengambil presentasi deposit kalian gitu. Mereka banyak uang dari hasil deposit kalian gitu. Ya. Oke, itu saja review kali ini bukan review sih, tapi pembahasan lagi enel eh, enel lagi terus enel mungkin karena bajunya ada hijau lumut gitu ya. Nana Asia aplikasi imut ya bernama nanas Asia bukan nanas madu bukan nanas subang bukan nanas pemalang tapi ini nanas investasi bodong jadi untuk orang awam jangan sampai terjerumus lagi di aplikasi investasi bodong menikmati meskipun Oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh